Halo guys, resmi jadi bapak anak dua, Raffi Ahmad bagi-bagi uang jutaan rupiah ke ponakan-ponakan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Dikenal sebagai sosok yang baik dan dermawan, Raffi Ahmad tak pernah pelit untuk bagi-bagi rezeki untuk keluarga besarnya. Seperti yang terlihat baru-baru ini, Raffi Ahmad dan Rafathar tampak makan bersama dengan beberapa keluarga inti. Meski tak ditemani sang istri karena Nagita Slavina baru saja melahirkan, namun Raffi dan Rafathar tampak enjoy bertemu banyak saudara. Hal ini ternyata juga untuk merayakan hari ulang tahun Adkia, anak pertama Nisha, adik Raffi Ahmad. Dalam unggahan di sosial media tersebut, Sultan Andara itu tampak memegang gepokan uang. Ia langsung memberi uang tunai sebesar 2 juta rupiah sebagai hadiah ulang tahun untuk ponakan pertamanya itu. Namun tak lupa Raffi Ahmad juga bagi-bagi kepada beberapa ponakan lain namun dengan nominal yang berbeda. Kalau apa? Enggak mau ya. Oke, mau apa? Oke, mau apa? Pesan mau dibeli ini. Oh, mau dibeliin wah. Oh, anything here. Kan ada kuat apa? Baju, tas. Satu. Pikirin ya. Ya. Oke. Okay. Mas, nah, minta bilnya mas. Ya, ya. Bye. Nanti, ntar nyusul ya. Buat lagi ya. Kita juga 5 Oktober. Aku bingung. Berapa banyak? Dia memikat itu. Dia jangan lihat banyak orang. Malu. Kado. Ya, bilang aku saya berapa? Bilang mak kasih uang. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sejuta. Ya, udah cukup. 2 juta aja, 2 juta ya. 2 juta. Ah, udah lewat. Ye. Gue enggak dikasih gue. Tahun ya. Nuhun ya, Fi. Oke. Nuhun ya. Kasih Wafi. Kado sama Wafi nih, Tetek ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sejuta. Ya, udah cukup. 2 juta aja, 2 juta ya. 2 juta ulang tahun. Kita geng Popo Barbie dapat ya, guys. Alhamdulillah. Dari Wafi tapi udah pulang lah. Mana show me your money. Oh, Afi paling banyak karena hari ini dia ulang tahunnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.